Salam mangrover. Halo teman-teman mengecil semua. Apa kabar nih? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Kenalin, namaku Sari Poncowati atau biasa dipanggil pula Sari Marina. Aku mau bacain cerita menarik nih tentang salah satu makanan dari mangrove. Hayo, udah pada penasaran kan mau dengerin? Yuk langsung aja kita ke ceritanya. Kali ini aku akan bacakan cerita dan dongeng mangrove yang berjudul Puding Api-Api Yangti. Malam itu, selepas menunaikan salat tarawih, Yangti meminta Rere mengirimkan puding api-api ke musola. Pudingnya ada di kulkas, Re. Kita bersedekah takjil untuk para jamaah tadarus, pinta Yangti. Baik Yangti, kita bersedekah 2 puding ya, kata Rere sambil menyiapkan pudingnya. Sesampainya di musola, Rere segera menyerahkan pudingnya. Puding api-api yang tinya Rere, enak sekali. Beliau bersedekah rutin untuk kita loh. Sampaikan terima kasih ke Yang Tia, Re, kata salah seorang jamaah. Baik kak, terima kasih, kata Rere senang. Nah teman-teman mangcil, pesan moral yang dapat kita ambil pada cerita kali ini yaitu salah satu amalan di bulan Ramadan adalah bersedekah takjil ke musola. Yuk bersama kita amalkan. Edukasi mangrove kita kali ini adalah tentang api-api atau brayo dengan nama latin Avicennia marina. Salah satu jenis mangrove mayor yang tepung buahnya dapat diolah menjadi puding yang lezat. Cara membuatnya sederhana, buah api di blender, lalu dimasukkan ke campuran santan, gula, agar-agar, telur, dan garam sambil diaduk hingga merata. Setelah tercampur, tuangkan ke cetakan dan siap disajikan untuk takjil hidangan berpuasa, tadarus, dan sahur. Selamat mencoba! Menarik kan ceritanya? Teman-teman mangcil bisa kunjungi Instagram Matkesem di @matkesem untuk cerita mangrove menarik lainnya. Yuk, sama-sama kita lindungi dan lestarikan mangrove. Semangat mangrover!